kemarin siang itu mendapat laporan dari warga masyarakat. Ya, dari warga masyarakat yang atas nama Slamio, ya. Usia kurang lebih 35 tahun. Itu pergi dari rumah itu pada hari Selasa. Pada hari Selasa kurang lebih jam 9. Ya, menurut informasi warga masyarakat itu mau izin sama keluarga mau pergi ke Gunung Merapi ya. Nah, sebenarnya izin itu sudah dari pagi jam 3. Namun demikian dari pihak keluarga ini tidak memperbolehkan kan gitu. Jadi dari jam 3 pagi sampai jam 9 itu pihak keluarga juga masih menjaga-jaga kan gitu. Tapi ya itu tadi karena penjagaan sempat mungkin ditinggal pergi kemana dari keluarga langsung jam 9 itu si korban ini langsung naik ke atas dan alhamdulillah naik ke atas itu pun sudah diikuti sama pihak keluarga. Namun, ya, tentunya untuk tantangan dalam hal ini pencarian kondisi membahayakan satu orang hilang di Gunung Merapi, tantangannya jelas pertama kondisi Merapi yang masih belum aktif, yang kedua ini juga tingkat curah hujan saat ini akhir-akhir ini meningkat, jadi kita juga harus waspada di bantaran-bantaran kali yang kita susuri ini bisa saja terjadi banjir baik nanti banjir lahar dingin ataupun banjir berupa air. Terus dan juga tantangan yang juga perlu tidak kalah kita perhatikan yaitu tentang COVID ya.